Halo teman-temanku, teman-teman YouTube-ku. Hari ini saya mau servis mobil dulu. Karena sudah minggu servis, cuman remnya itu ketika kita pelan terus agak rem tekan pelan-pelan begitu bunyi. Sudah minggu kasih rakyat nyamuk, cuma bukan kayaknya. Bukannya kayaknya. Cuma bilang okay. Kita servis dulu di Toyota BSD. Perjalanan ini kemarin saya show di sini nih teman-teman. Nanti kita lihat kan. Teta Bintaro. Di mana itu? Di kiri di kanan? Di kiri. Di kiri. Lewati BMW, dilewati ada juga apa? Permata Bank. Enggak. Titan Center. Keren tuh kalau yang mau bikin show di daerah Bintaro. Saya sarankan Kia. Enak sekali sih itu karena tempat duduknya kayak teater tak pertunjukan tak. Jadi aso iki. Enak iki anunya tuh. Oh, banyaknya stikernya ini mobil. Keren tuh. Mobilnya tuh banyak komunitas seperti itu. Ya betul, kita ke sini lalu kita lurus. Kira-kira permasalahan mobilnya apa saja nanti kita lihat ya. Sama kayak mau cuci mobil juga deh ini teman-teman. Bosin tuh sampai juga malah kantinan lalu aja deh. Gue jangin sebentar. Wah, langitnya biru sih. Biru aja sih. Berapa nih iPhone edit tangannya langitnya kenapa? Kalau penglihatan mataku ini putih guys, tidak biru sebiru ini. Biru tau. Barangan di matan. Ini suasananya guys kayak di Eropa guys. Nah, kayak di Eropa. Tapi seberapa meter aja habis itu. Habis nih. Welcome. Tantang habis deh. Habis deh. Di sini kita ada kayak Eropa. Iya, jadi kalau lewat di situ tuh biasa sambil bilang, "Oh, Pinus, jatuh kue." Kayak ada ki anu mau pergi menebang pohon Natal. Iya. Mau piknik tuh. Orang-orang luar negeri itu tuh enak pertambahan sendiri mau Natal jadi pertambahan sendiri baru tidak habis-habis sih karena dia tidak mempunyai buta sih. Enggak juga masuk gue enggak habis bagaimananya ya pohonnya tuh karena tanam sih kembali ya. bukan Natal kembali habis ngecabut Natal lain enggak masuk gue ada memang ada bibit lagi ya, jadi bibit. Ada umur-umur pohon yang bisa ditebang iya. Nah ada yang umurnya tapi mami saja dan dari itu tahu. Nah, sekali izin pasti. Tapi aku bilang berapa tahun itu nih? Nah, bisa setinggi kayak Pinus kali. Pinus kah? Puluhan tahun ini gitu. Puluhan tahun kah? Puluhan tahun ini. Karena kalau kucing itu dia. Bukan kucing tapi Pinus. Kucing itu biar kecil berapa bulan besar mi? Besar mi ya. Hah? Ya jadi ada tuh kayak berapa bulan kucing itu kayak jadi dengan manusia 15 tahun. Iya, tapi berapa bulan ji? Berapa bulan jadi ya? Iya betul. Karena umurnya juga tak pendek juga. Iya, nah bagaimana aja juga dia tak berapa umur maksimalnya biasa? Umurnya kucing itu maksimal 40 tahun. Iya. Kapan lah? Ada anunya guys, ada kayak kapan lah. Di samping kita nih ada Innova baru nih, baru saya lihat langsung. Innova baru. Kijang Innova baru. Innova baru keren pak, mobilnya pak. Kita zoom dulu. Keren,
tapi yang gitu kan tidak diapain juga. Tapi kurang lebih Toyota tuh sudah menerapkan kayaknya semua itu di sana mobilnya mengarah ke lekukan-lekukan begitu. Jadi, begitu mi, itu iya. Tuh anunya mi, kayak apa deh polanya seperti itu. Iya. Ya paling model listnya, model apa lampunya. Iya. Begitu, mami, di. Iya. Kayak Veloz misal. Berapa persen sih yang berubah? Iya. Kayak misalkan Veloz nih. Kayak Innova tuh Veloz dia nih besar. Tuh depan nama tak grill nah begitu tanji juga. Apalagi Rise, Toyota Rise. Iya, Toyota Rise. Bukan mirip Rise. Itu Rise, mirip. Bukan Rise, bukan kurang. Oh, tena Pak Lomba. Asal naga punya aren lah ya, sirwi. Irma mini, mau tiap mini lomba kan tentu. Lomba aren, lomba aren. Tapi saya lebih suka kayak Brio. Moderna, Brio lama. Melupakan belakangnya yang kaca semua nah. Mukanya oh, Brio lama gitu, dibanding ini. Brio yang baru. Ini nih panjang umur nih Brio yang ini tuh iya. Depannya aku lebih suka lihat kalau kita lampu modelnya. Tuh keren ya. Keren gue kayak anjir. Klasik ya. Apalagi yang putihnya. Putihnya. Putihnya suka deh. Jadi kalau misalkan ini mobil pertama Adi nih. Iya. Yang dicita-citakan apakah yang seperti ini? Yang wow, ini apa ini? Hah? Rubicon. Bukan Rubicon ini. Iya Rubicon. Ih, kok kan Rubicon besar ke? Lampu minyak dong. Terus si lompong angin jenang untuk ngirangi. Tapi kayak tiga kacanya yang perasaan. Itu dua aja. Tiga kacanya. Mungkin banyak tuan jadi setengah tidak sampai ke situ tuh pengetahuanku. Nah ini mobil noya kira-kira nih rencanamu mau beli apa? Kalau kita siapa tahu subscriber. Amin ya Allah. Kita dengar, terus dia mendoakan ya nonton ini orang-orang yang baik-baik semua doanya cepat dijawab kan. Amin ya Allah. Saya tuh kalau mobil sekarang tuh yang tadi yang Brio tapi cari gak Brio yang lama yang tadi kah? Oke, itu kalau ya itu suka. Karena saya mengesampingkan sebenarnya kenyamanan, saya mengutamakan model. Penting model lah, oke deh. Iya, penting model saya suka. Gitu sih, kayak nyaman okay. Itu. Kalau mau batasir, kalau mau nyaman tuh di kasur nu kok. Iya, tidur kok. Kalau tidur kok baru minta tolong kok, nu angkat kok. Iya, kasih saya beda bahasa ya. Ini nyaman aja. Tapi model kau berarti. Model saya. Karena semua pasti kalau masalah kenyamanan menyetir pasti. Ada jelah anunya tuh sama fitur-fitur di tiap mobil. Ada pasti. Kalau mobil klasik, Starlet. Starlet, berarti mobil-mobil yang tahun-tahun muda, Brio. Mobil klasik, Starlet. Berarti Starlet ada Starlet GT yang turbo, ada juga yang klasik sekali tuh. Oh, yang kotak. Starlet kotak. Starlet kotak kah? Yang ini yang turbo. Oh. Indra email apa? Amin Indra email. Nah kita kalau bingung kita biasanya berhenti di kayak begini kayak bingung. Yang mana ini sebenarnya maps dia ada kan ki karena bukan main coy putar-putarnya kalau kita salah jalan coy parah coy pusing kita coy. Oh berarti yang kayak Indra email tuh yang kuning iya kuning betul, begitu betul. Itu karena itu tidak rebel juga kayak mesinnya nih harusnya enggak aja sih karena brand-brand besar juga tuh Toyota. Gampang juga kayak dapat. Sama biasanya yang gampang tuh kalau ikut komunitasnya. Jadi informasinya ada. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan dulu ke Toyota guys. Saya mau pakai Google Map dari situ. Kita sudah sampai di dekat Toyota BSD. Belum Pak juga booking ya, cuma langsung Mak Dul udah datang seperti bisa. Kalau pengen tidak aku bilang. Mari Pak. Mari pada. Begitu mah memang ini. Nice, sama sekali ini enggak bisa sama sekali ini. Sekali bilang, iya harus daftar dulu Mas. Misal nih harus daftar dulu Mas ini. Mari pengen. Ah, no, tanya alamat. Biasanya tuh orang tanya alamat begitu tuh. Bukan tanya alamat, orang bawa undangan atau bahasa-bahasanya itu salah nanti ngijin. Mari pengen. Iya, kasih. Apa itu nih bawa undangan harus kasihkan bawa syarat nih itu wujud anu kapan nih sopan santun jadi tapi sekarang dia mulai hilang mah semenjak apa ada undangan ini
undangan elektronik digital. Iya sih. Apalagi tahu kalau dibawa ke rumah anu baru. Mungkin gitu. Orang-orang yang masih anu agak pandulu dulu. Masih. Tapi berubah mi karena sekarang yang menikah kan Gen Z mi. Gen Z mi sekarang. Oh hai. Dikasih nyaji bensin marlum. Boom. Astra Daihatsu, ini Astra Daihatsu. Ini Toyota. Sudah sampai guys. Kita tahan dulu. Tunggu. Kata bapak-bapaknya tahan dulu. Tahan dulu, ya. Oke, kita masuk. Oke, masuk. Kita masuk ke dalam. Oke. Ya. Cocok nih. Pak, mau konsultasi bengkel, Pak? Ke bengkel. Ya. Sini, ya. Oh, depannya Alphard, Pak. Iya, makasih, Pak. Coy, jam di sini kemarin kacai. Enggak. Tidak. Tadi sini tadi. Tunggu. Oh, iya, jadi ada turunannya dia, Dik. Turun kita gini, Dik. Iya. Belakang situ ya, Pak. Iya. Siap. Siap, Pak. Iya. Karena kita lagi menunggu antrian untuk servisnya. Karena saya harusnya kembali untuk servis keduanya yaitu di bulan 3, tapi mau konsultasi lagi soal remnya saja. Ya kayaknya tidak ganti olinya juga karena masih baru juga olinya. Sapa saya dulu Panji. Apa? Sapa saya dulu Panji. Panji, Bang. Sapa. Mana? Tanya ke Gareng, jawab gak sih kisah? Oh, jawab ya. Kata laku. Jadi gak jadi di servis, guys. Setelah konsultasi, memang itu wajar. Karena kotor, karena rem gantung toh jadi kotor ki biasanya. Tapi bukan ji hal yang signifikan dan berbahaya bereng. Mau sekalian pi nanti di servis bulan keduanya nanti di Maret. Bilang lumayan sekalian aja Pak, nanti aja. Oke Pak deh, aman gitu toh. Pak. Kan remnya gantung tuh, jadi kalau keluar dari garasi kan biasa konyo steng ya ta. Itu bunyi karena tak gesek sedikit sampai enggak rusak gitu Pak. Apa kata nih sing kan kodentok? Iya. Apa kata nih sing kan kalau dia bilang bunyi nasa peda tinggal dikasih ke reng anu apa minyak kelapa kalau mobil kan apa tuh kata nih sing ini. Kita pulang servisnya nanti aja sekalian. Ini ada buku servis ada tadi toh dalam. Ada tadi. Masih Pak. Ya tapi mungkin teman-teman yang punya mobil juga entah Toyota atau apa boleh di komen kayak anunya itu om asbesnya asbes sama kayak asbes aku sing enak kayak Maya lah tidak ku tahu ki. Terima kasih Pak. Oke deh, mari kita pulang. Sebelum kita pulang saya akan melihat dulu cuaca sebentar kali. Oke, cuci mobil saja deh. Itu kecak doang tidak jadi ini untung. Minum apa dulu? Ini tadi saya cari, gue bilang gue lupa di depan rumah. Ini mana minum apa dulu? Ini semua bukan minuman. Ini mah bukan minuman. Ya elah kata gue. Oh, ngufo. Kayak minuman itu gue. Kata gue BSD Junction. Junction, perasaan pernah kak di sini ke mall ini waktu first time ke Marantau. Oh iya. Iya. Tunggu dulu sih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bukan kayaknya deh. Banyak begitu. Banyak yang sentuh.
ada Puri Junction tidak? Ada Puri tidak Junction? Ada. Hanya nih kayaknya. Apa saya? Golkar kasar. Apa lu? Oh guys, guys lihat ki guys. Lihat ki guys tempat cuci mobilnya di ibu kota guys. Enggak di Makassar juga ada beginan. Crime, crime gua mah. Kayaknya kayak hujan ini, hujan lebat sekali ya. Hujan turun lagi. Ya. Nah, sebentar guys nah. Makasih ki salju. Oke, ya, kita ini bisa adegan film di dalam sini nih. Oh, oke. Baiklah, teman-teman. Oh. Dia akan menyerang kita. Oh my god. Terjadi kini ku hanya bisa memiliki hatimu. Dan biasanya itu ada di, bukan biasanya sih, di BSD ada cuci mobil 4 menit kalau enggak salah. 4 menit dia cuci mobilnya. Iya, bayangkan. Dia pakai jadi, sabun tidak? Pakai. Cuma masih ada di telinga juga. Nah, udah bersih jalannya. Bersih nak, masuk begini. Ada kapan 9 orang yang kerja langsung? Oh, tapi body, tapi body. Kamu tongi tukang ganti ban na F1. Saya khusus pintu belakang nah, ya, saya khusus. Ada begini nah, pilar-pilar na bagi per pilar toh. Ini kamu tongi karena keroyok di mobil tuh mengganggu. Banyak. Ada minggu sini ada yang kata begini aja, bang. Ada kerja itu ya. Hiburan dia ada kasih ki. Mending. Mending dokter di jam kerja sini. Tapi orang butuh hiburan kalau di atas mobil kita mau. Bosan di mobil. Bosan yang tadi apa yang? Damn, di sini dicuci mobil Ferrari ya ternyata guys. Baru tahu saya. Spanduk. Yang terjadi ini. Sudah ada saljunya. Sudah ada salju. Wait, lagi di New York nih. Lagi ada salju di New York. Ih, ngapa letak galak, Sebentar terjun ke anu, kayak salju. Skateboard. Ih, skateboard, salju skateboard nanti kamu. Oh itu yang ada tongkana tuh. Iya tahu lah. Kalau pan skydiving jangan aja diving menyelam kok sengaja kau dong. Tidak ada bilang ada sky nana anak nasi ke air nasi sky. Tuh sudah ada di lampu. Sudah chill lah. Oke sudah selesai juga. Bismillah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di konten selanjutnya. Dadah.